Siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Ciledug Wetan kembali harus menerjang sungai agar bisa sampai di sekolah pagi hari. Kondisi ini dikarenakan putusnya jembatan gantung yang sempat dibuat oleh Vertical Rescue Indonesia. Karena keprihatinan susahnya siswa untuk menempuh pendidikan, Pia Ardia Garini atau Persatuan Istri TNI Angkatan Udara tergerak untuk membangun jembatan untuk mempermudah akses masyarakat. Jembatan gantung rencananya akan mulai dibangun kembali oleh Vertical Rescue Indonesia pada awal Agustus mendatang di lokasi yang berbeda dengan jembatan gantung pertama. Pembangunan jembatan gantung bagi masyarakat merupakan dukungan dari PR Diagar ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mendukung anak-anak agar bisa mengenyam bangku sekolah. Dengan pembangunan jembatan gantung diharapkan bisa mempermudah akses siswa untuk menempuh pendidikan dan meraih cita-cita.